Terima kasih dan nyata. Praise to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh you who believe, please give thanks to Allah. Ketika iblis itu dibuang daripada syurga, Allah laknat dia, Allah kutuk dia, Allah kata fakhruj minha, keluarlah kamu daripadanya, daripada syurga. Fa innaka rajim, kamu direjam, kamu dilaknat, kamu dikutuk kerana kamu sombong. Ya, dia sombong. Dia dikutuk kerana kesombongan. Bila dia sombong, dia sombong untuk mematuhi perintah Allah. Apakah yang dia kata kepada Allah? Dia kata fa bi'izzatika, demi keesaan, kebesaran, kemuliaanmu. Maknanya daripada sirah Al-Quran itu ada satu pengetahuan. Iblis mengetahui kebenaran Allah. Fa bi'izzatika, dia mengetahui izzahnya Allah. Masya Allah. Fa bi'izzatika, dia mengungkap kalimah fa bi'izzatika, demi izzahnya, kemuliaan dan keagungan engkau. Orang yang ada ilmu tapi tidak beriman, kata ulama salaf, dia adalah iblis dan syaitan. Ilmu yang tidak sampai pada martabat beriman, itulah ilmu syaitan. Masya Allah. Demi kemuliaan engkau, la'ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan seluruh anak cucu Adam. Kemudian dia meletakkan titik nokta, illa ibadaka minhumul mukhlasin, hamba kamu yang ikhlas aku tidak boleh kacau. Karena itu diperlukan ikhlas dalam ilmu, diperlukan ikhlas dalam beribadah, diperlukan ikhlas dalam pembicaraan, diperlukan ikhlas dalam kehidupan, supaya kita keluar daripada talbisul iblis. Maka kita kena ingat, bertambah ilmu tidak bertambah takwa, itu adalah ilmu syaitan. Bertambah takwa tetapi jahil, itu tidak diterima. Subhanallah, bagaimana kejahilan itu boleh mengangkat ilmu? Tidak mungkin terjadi itu. Karena itu ikhwatul iman, di dalam ayat ini, dalam hadis yang kita baca ini, disebut perkataan man ta'allama ilman, sesiapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhu Allah, sepatutnya dituntut ilmu dia mendapat wajah Allah, ridha Allah. Tiba-tiba la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, dia tuntut ilmu dia bukan nak ridha Allah, dia nak supaya ilmu itu menjaminkan kesenangan dan kekayaan dunia. Kalau itulah niat dia menuntut ilmu, kalau itulah azam dia ketika dia bertemu dengan Allah, lam yajid arafal jannah, dia tidak akan bertemu dengan bau syurga di hari akhirat. Ikhwatul iman, kita ini berada dalam majlis ilmu. Bila kita baca hadis ini, sepatutnya kita merubah niat. Sepatutnya kita ubah niat. Subhanallah, niat boleh diubah sebelum datang kematian. Ubah niat. Dan kita kena tanya satu soalan. Kemarin hari Sabtu, sebelumnya hari Jumaat. Dengan Jumaat yang berlalu ini, agak-agak kita berapa ratus kali kita telah datang untuk menunaikan solat Jumaat dan telah mendengar perkataan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Berapa banyak? Dan kalimah itu kalimah yang sangat karamah. Kalimah yang paling bernilai dalam dunia. Kalau kalimah tu nak ditukar dengan harta, rendah harta, tinggi kalimah itu. Rasulullah sendiri menyebut, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kamu bertakwa kepada Allah. Dalam hidup kita ini, daripada tarikh mula kita sembahyang Jumaat, sampailah Jumaat yang berlalu, berapa ratus kali kita dengar. Dan kita kena tanya, ketika kalimah itu keluar, apakah hati kita rasa? Hati kita rasa apa bila diajak kembali kepada Allah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah? Kalau tidak ada rasa apa-apa, kita perlu berdoa kepada Allah, ya Allah,
ubahkanlah hati. Hati kita ada masalah. Hati kita ada masalah. Hati kita berpenyakit. Hati kita patah, segera kena diubati. Kata Imam Ibn Qudamah, kalau hati kamu bermasalah dan kamu tidak mau mengubati hati kamu, boleh. Cuma kamu kena pastikan kamu tidak mati. Kalau kamu mati dalam tidak merawat hati kamu, kamu bertemu dengan kecelakaan yang paling sebenar. Paling sebenar. Kerana Al-Quran menyebut kepada kita, illa man atallaha biqalbin salim. Kau kena rawat hati engkau, kau kena ubati hati engkau, sampai hati kau itu menjadi qalbin salim. Hati yang mampu bertawakal, menyerah hidup kepada Allah. Kalau kau tidak rawat hati engkau sampai peringkat itu, kau jangan mati. Makan ubat. Ubat apa? Masya Allah. Di dalam Al-Azkar disebut suatu nasihat. An-Nawawi rahimahullah menyatakan, aku mengungkap nasihat ini daripada seorang ulama yang aku yakini dia ada martabat yang tinggi di sisi Allah. Dan dia berpesan kepada aku, da'ul qalbi, ubat kepada hati itu yang pertama sekali tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau badan kita lemah, kita makan Panadol, painkiller, poster. Tapi kalau hati kita tidak boleh yakin dengan janji Allah, kita kena rawat dia dengan membaca Al-Quran. Ulama salaf ketika mereka membaca Al-Quran, mereka baca dengan begitu pelik. Kerana itu mereka suka menyendiri membaca Al-Quran. Misalnya Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, dia hanya membuka satu ayat daripada ayat Allah, iaitu daripada surah Al-Qari'ah. Dia buka ayat itu, dia bertemu dengan ayat tentang Allah bercerita tentang fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Sufyan Tsauri ini orang Arab, dia seorang Arabi, dia orang Arab. Tetapi ketika dia sampai pada ayat itu, dia sampai pada ayat itu daripada Al-Qari'atu mal Qari'ah, jiwa dia boleh tahu ini bicara soal kiamat. Tetapi apabila dia sampai pada perkataan fa amman thaqulat mawazin fa huwa fi 'aishati radiyah, tentang orang yang berat timbangan kebajikannya, dia mendapat suatu ma'isyah, suatu 'aishah yang radiyah, kehidupan yang Allah ridha. Sesiapa yang khafat, ringan ditimbang kebajikannya, fa ummuhu hawiya, dia akan melihat satu pembakaran yang sangat mengerikan. Tahukah kamu apa itu hawiya? Yang mengerikan itu ialah narun hamiya, dibakar satu makhluk itu di dalam unggun api yang sangat berbisa. Dia sampai pada ayat ini, dia ulang sampai jiwa dia masuk dalam ayat itu. Orang menyatakan, Sufyan, sudahlah, kenapa diulang ayat itu berpuluh-puluh kali? Dia kata, hari ini akan aku ulang ayat ini sampai aku merasa aku diancam oleh ayat ini. Itulah yang dikatakan Al-Quran itu sebagai ubat hati. Bukan Quran dibaca kerana kita ada hutang, alung hambat kita, kita penat, letih,
nak mengubati takut kepada alung baca Quran, tidak akan dapat apa-apa. Tidak, tak akan dapat apa-apa. Itulah tilawah ummah pada hari ini. Mungkin termasuk kita sama. Kita jarang mengulang ayat Al-Quran kerana kita mengejar khatamnya Quran. Sepatutnya kita mengambil kaedah qiraah ulama salaf. Ikhlas kita dengan Allah ini, kita baca di rumah seorang-seorang, insya-Allah, insya-Allah, berdasarkan pengalaman-pengalaman, insya-Allah, kalau kita berhajat untuk Al-Quran itu mengubah kita, pasti akan datang hidayah itu. Cubalah kita tengok makna yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu itu, kemudian kita ulang kalam Arab itu. Kita ulang, sambil kita ulang, kita menyatakan, ya Allah, bagilah hati aku tersentuh dengan ayat-Mu. Nescaya kita akan teresak-esak di atas Al-Quran. Nawawi rahimahullah ketika menulis Al-Azkar, dia menyatakan, aku mendapat nasihat yang sangat bermanfaat, bahawa ubat bagi hati yang parah itu ialah tilawatul Quran. Mungkin saya tilawatul Quran, antum tilawatul Quran, tapi tilawatul Quran kita itu untuk khatam. Kita tidak berhenti. Tilawatul Quran umat dahulu ketika bertemu, masalah mereka bertemu dengan surah yang pendek, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Iaitu Allah cerita tentang satu orang yang Allah jamin dia dibakar dan dia dilaknat, harta kekayaannya akan menjadi unggun api. Apabila para ulama salaf mereka sampai pada ayat ini, mereka ulang sambil berdoa, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, selamatkanlah kami daripada termasuk di dalam keluarga yang celaka itu. Mereka berdoa kepada Allah. Allah cerita dalam ayat itu tentang kekayaan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kekayaan, usaha kasab tak boleh menyelamatkan. Siapa itu? Abi Lahab. Siapa Abi Lahab? Bapa saudara Rasulullah. Mereka berdoa, ya Allah, janganlah kami menjadi bapa saudara kepada anak kami yang menolak kebenaran. Bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami. Hanya seayat sependek itu sahaja, ada suatu hubungan yang begitu dahsyat dengan Al-Quran dan dengan Allah. Mereka berdoa. Ketika mereka melalui ayat-ayat rahmah, mereka memohon. Kami mohon padamu rahmah itu, ya Allah. Karena itu, Al-Quran itu menjadi penawar bagi penyakit mereka. Kita tidak jadi penawar. Sebab qiraah kita ini berlainan. Nawawi menyatakan, ubatilah segera hati-hati kamu. Dengan apa? Dengan kau duduk di dalam majlis para ulama. Duduklah dalam majlis para ulama, subhanallah. Majlis apa? Majlis ta'lim, majlis ilmu. Bukan majlis juhala, majlis orang jahil, majlis ilmu. Dibacakan Al-Quran dan sunnah Nabi, diangkat martabat sunnah. Diangkat martabat sunnah, itu adalah majlis ta'lim. Dia akan mengubah hati. Segeralah ubati hati yang tidak terasa apa ini. Ikhwatul iman. Karena itu hadis yang kita baca ini, Allah Jalla wa'ala mengancam orang yang mengambil rezeki Allah tetapi memisahkan dirinya dengan Allah. Ilmu satu rezeki, subhanallah. Ilmu satu rezeki. Bukan makan, bukan minum itu rezeki, tapi ilmu juga satu anugerah, satu rezeki daripada Allah. Maka hadis yang kita baca ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita bahawa sesiapa yang tidak ada ikhlas dengan ilmu. Antum cuba tengok hadis ini, tidak ada ikhlas dengan ilmu pun tak bau syurga. Cuba bayang kalau tidak ada ikhlas dengan ibadah. Tidak ada ikhlas dengan sedekah. Tidak ada ikhlas dengan kehidupan. Tidak ada ikhlas dengan takdir, qada dan qadar Allah. Tidak boleh menerima, berat hati untuk menerima keputusan Allah. Hanya tidak ikhlas dengan ilmu. Dia berilmu, dia mencari ilmu. Dia beramal dengan ilmu. Tapi tujuannya bukan untuk Allah.
Tujuannya bukan untuk bekal akhirat. Tujuannya nak mengkaut keuntungan dunia. Allah kata kesannya dia tak bau syurga. Cuba bayang orang yang gadai ayah abadi dia dalam dunia ini. Pasal itu Allah menyatakan bal tu'siruna hayat bal tu'siruna al-hayat. Kamu begitu terpedaya dengan kehidupan ini. Dan hayah itu hayah ad-dunia. Hayah dunia. Karena itu ada perkataan, ungkapan daripada para ulama dahulu, dia menyatakan yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Jangan sampai kau kasih dengan dunia, kau terlupa wujudnya akhirat. Boleh terjadi apabila kita pisahkan ikhlas dengan hidup. Allahu Akbar. Boleh jadi seorang ulama, dia jadi ulama, dia berdamping dengan pemerintah, dia mendapat gaji besar daripada pemerintah, dia tak peduli, dia tak fikir nak keluar berdakwah kepada umat. Yang dia fikirnya, rumah dah besar, apa besar lagi? Yang dia fikirnya, rumah setingkat, tambah lagi setingkat. Yang dia fikirnya, tanah yang ada, tambah lagi. Pagar yang ada, tinggikan lagi. Boleh jadi. Kerana dia juga seorang manusia yang diuji oleh Allah. Kamu akan diuji oleh Allah dengan dunia. Wa tansawna al-akhirah. Boleh menyebabkan kamu lupa kepada akhirat. Tidak ikhlas itu boleh membawa kepada apa? Yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Tidak ikhlas itu boleh bawa kamu kepada cinta kepada harta, lupa kepada penghisaban. Ini perkataan ulama-ulama mutaqaddimin, bukannya hadis. Dia boleh membawa kepada apa? Yuhibbuna al-hayah wa yansawna al-maut. Kamu begitu bertungkah lumus untuk kehidupan, kamu terlupa kematian. Dia boleh membawa kepada yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Kamu begitu hub, begitu kasih dengan qusur, istana-istana, rumah-rumah besar kamu. Wa yansawna al-qubur. Kamu terlupa kubur itu wujud. Tapi tak apa lagi. Sampai kepada kecelakaan yang paling kemuncak. Yuhibbuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq. Kamu kasih kepada semua yang dicipta, kamu terlupa kepada sang yang mencipta. Kalau itulah terjadi, berlakulah kemusnahan yang hakiki. Ya ikhwatul iman, kemusnahan yang hakiki. Kalau lidah ini ditahan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah. Habis. Habis. Seorang ulama boleh kena ujian ini. Saya boleh kena, na'udzubillah. Antum boleh kena, na'udzubillah. Siapa pun boleh kena. Maka siapa yang terpelihara? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba yang menjaga keikhlasan itu. Karena itu ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada sahabat yang dia kasihi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nabi kata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, yang nasihat ini kita pun makruf, kita semua tahu dan nasihat ini. Nabi kata Mu'adz, usika ya Mu'adz, usika ya Mu'adz, usika ya Mu'adz. Aku nasihatkan kau Mu'adz, aku nasihatkan kau Mu'adz. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Aku nasihatkan kamu, aku pesan pada kamu. Apabila kau bagi salam sembahyang belah kanan belah kiri, kau jangan lupa untuk berkata kalimah ini kepada Allah. Lepas dah kamu sembahyang bagi salam kanan kiri, jangan lupa mengungkap kalimah ini. Antaqul, katalah lepas sembahyang wahai Mu'adz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La tansa ya Mu'adz. Jangan lupa kalimah ini lepas salat wahai Mu'adz. Jangan lupa Mu'adz. Fi kulli duburi salatin, tiap-tiap sembahyang fardu, la tada'anna, jangan kau tinggal ucapan ini. Lain daripada astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, kalimah ini mesti diungkap. Dia doa tapi dibaca dalam bentuk wirid. Tidak dibaca dalam angkat tangan, tapi dibaca dalam bentuk wirid.
macam astaghfirullah kita baca tidak angkat tangan. Demikianlah doa ini. Doa apa sampai Nabi pesan lepas sembahyang jangan lupa baca Muaz. Apa dia? Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. A'inni. Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Bantu apa? Duit tak ada kah? Tidak. Memang kita tak ada duit. Tapi bantuan yang paling besar, akbar apa dia? A'inni ala zikrika. Bantu aku ya Allah untuk ingat engkau ketika susah dan senang. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kita kata ya Allah berilah kepada kami hati yang zikir engkau ketika kami senang dan susah. Ketika kami senang dan susah. Ketika kami berkumpul dan berpisah. Ketika apa keadaan kami diuji ataupun tidak. Jangan tinggal lepas sembahyang wirid. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah tolong aku untuk zikrika, ingatkan. Kadang-kadang kita berniaga diuji perniagaan, hujan lebat, customer tak masuk. Kadang-kadang kita diuji orang order barang tiba-tiba orang tak ambil. Ujian Allah Ta'ala. Orang order barang tiba-tiba orang tak ambil. Tak apalah kalau berniaga buku, buku tak basi. Kalau berniaga nasi, kalau goreng bihun mungkin 6 pagi dah goreng dah. Sehari suntuk malam tidur tak cukup. Bungkus-bungkus beratus-ratus. Tiba-tiba kawan yang order tu tak main-main. Tak muncul-muncul. Nak jual dah janji dengan dia. Tapi masa berlalu, jam berputar. Kawan yang order tak main. Ketika itu kita call, call, call. Tak tahu call dia tu tak mana. Subhanallah. Apa jadi masa tu? Kita boleh kata celaka betul ini. Ya, marah kita. Kita rugi. Ketika itu, ketika itu ikhwatul iman, semua orang ada perasaan marah, tak selesa. Ketika kita diuji demikian, sebutlah di lidah kita. Allahumma inni, Allahumma a'inni ala zikrika. Aku sedang diuji, ya Allah. Tolong aku nak sebut nama hang, ya Allah. Aku takut, aku tersalah, ya Allah. Ujian ini berat, ya Allah. Ujian kehidupan. Tapi bantu aku sebut nama hang. Masya Allah. Kadang-kadang diuji dengan sihir. Orang berniaga ni daripada sihir menyihir hampir tidak boleh dipisahkan. Macam saudara kembar pula. Macam si ibu sebapa ataupun saudara susuan. Kalau dia tidak ada iman, dia tengok laris perniagaan hamba Allah tu, disihirnya hamba Allah itu. Orang lalu tengok kedai tutup, wahai dia buka. Tetapi ini semua urusan Allah. Di dalam bidang kuasa Allah. Apa yang kita kena buat? Bacalah doa yang paling mujarab. Pengadang yang paling mujarab. Pagaklah diri dengan pagak yang paling kuat dan kukuh. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika. Aku susah ya Allah. Tolonglah aku. Boleh sebut nama hang, tak sebut nama orang lain. Aku takut tersebut nama bomo di siap. Ya, ketika susah. Insan nak buat salah ni ketika susah. Insan nak melakukan salah ni ketika susah. Ketika senang mungkin dia senang, dia boleh bersandar, dia boleh bersantai-santai. Ketika susah, ketika disusah dengan penyakit yang tak boleh diubati, apa kita nak sampaikan kepada kawan yang sakit? Kita tak sakit bolehlah bagi motivasi. Kawan yang sakit, hari kita dipilih oleh Allah untuk menerima ujian sakit. Masya Allah, nak kata apa? Tak payah sakit besar-besar. Just dia ambil batu kecil tu, batu kecil, batu kecil ni. Dia boh dalam korak kita. Nama dia batu karang. Eh, collapse kita. Collapse. Nak kencing tak boleh, sakit. Ayat kencing beripun dekat pundi kencing. Batu jadi keras. Dia belok ayat kencing. Buah pinggang mula tak boleh berfungsi dengan baik. Nak kencing tak boleh, sakit yang keluarnya 2-3 titik darah. Masa tu apa kita nak kata? Maka masa tu orang yang sakit itu hanya dia boleh menyatakan Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, aku susah ya Allah. Aku susah ya Allah.
Aku susah, ya Allah, bagilah dalam suasana ni aku mampu ingat dan sebut nama Hang. Hang lah yang boleh mengubati segala-galanya. Nabi kata jangan tinggal doa ni lepas sembahyang, supaya doa ini datang di atas lidah engkau ketika engkau susah. Wirid ketika tak diuji, supaya masa diuji kita boleh membaca. Allahumma a'inni ala zikrika. Masya Allah. Kadang-kadang orang lantik jadi JKK kampung saja. Sudah seperti kaduk naik junjung. Tapi ini kampung di Pasir Berdengung, bukan kampung di Malaysia. Dilantik Menteri Fasola Jason King jadi JKK, jawatan kuasa kacau kampung. Sudah seperti kaduk naik junjung. Bukan jadi Perdana Menteri, minta suruh cop saja, sign saja, syaratnya begitu panjang. Dibuat-buat 17 syarat kelayakan untuk cop. Cop saja. Diperlukan doa ini ketika jawatan datang, supaya boleh berhubung dengan Allah. Yang tinggi tidak pandang rendah kepada yang bawah. Yang bawah tidak membenci yang di atas. Diperlukan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika. Bantu aku, ya Allah, ingat kepada engkau. Wa syukrika. Bantu aku juga, ya Allah, untuk syukrika, bersyukur kepada engkau, ya Allah. Ya ikhwatul iman, supaya Allah selamatkan kita daripada ujian-ujian yang besar. Tetapi salah satu benda yang menghalang kita syukur kepada Allah, kesusahan, kesenangan, ya kenikmatan, Allahu Akbar, kadang-kadang penghalang nak bersyukur pada Allah. Dia kata sahabat, bersyukur. Bersyukur apa, dia kata? Aku ni dah miskin, bapa kedana, syukur lagi. Hang tak apalah, kita 3-4 biji. Hang nak suruh aku syukur. 3 anak aku semua cacat. Aku nak syukur apa? Masya Allah. Tolong, ya Allah. Hang bagi susah ke? Hang bagi senang ke? Hang bagi apa kepada kami, ya Allah? Jangan cabut nikmat bersyukur kepada Hang, ya Allah. Allah. Apalagi insan ada, ikhwatul iman, apalagi kita miliki kalau bukan memiliki lidah yang bersyukur kepada Allah? Apalagi yang kita ada? Apalagi kita ada? Selain daripada menyatakan alhamdulillah, apalagi kita ada? Allah, tolong aku, ya Allah. Muaz, hey Muaz, Nabi tegur, la tada'anna fi kulli duburi salat. Jangan tinggal doa ini lepas sembahyang, Mu'ad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Apa maksud dia? Tolong kami yang ketiga, ya Allah, dalam kondisi apapun kami mampu buat ibadah yang terbaik untuk kau, ya Allah. Subhanallah. Ikhwatul iman, dalam hadis Nabi menyebut, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, dia tidak menerima melainkan yang baik. Tolong kami, ya Allah. Kami bagi yang terbaik. Wa husni ibadati. Kami persembahkan kepada kamu, ya Allah, ibadah yang baik, ya Allah. Berapa banyak, ikhwatul iman, kita melihat mengambil pengajaran orang yang salat, tapi dia sendiri tahu solat dia cepat, tapi masih dia solat dulu. Dia tahu. Bila dia tengok satu orang tua tu sembahyang elok, takbir elok, dia kata, bagus orang tua tu. Kalau aku sembahyang, bagi lama dah habis. Dia tahu kedudukan dia. Tapi Allah tidak merezekikan kepada dia untuk berhubung dengan baik dengan Allah. Ini satu rezeki. Kadang diberi rezeki ilmu, diberi rezeki umur, diberi rezeki kekayaan, tapi tidak diberi rezeki ibadah yang baik. Kadang-kadang saya beritahu pada antum sekalian, rezeki ibadah yang baik, ustaz pun tak dapat kadang-kadang. Kadang-kadang antum yang main mengaji siang malam yang dapat. Antum takut Allah lebih daripada ustaz takut Allah. Maka antum elokkan ibadah antum. Itu kurnia Allah. Itu kurnia Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. 3 perkara itu adalah bantuan yang kita pohon lepas daripada tiap-tiap kita salat. Saya ulang lagi sekali. Mungkin antum dah hafal. Tetapi ulang lagi sekali. Nanti nak sembahyang Isyak, baca.
Walaupun tu imam tak baca, lepas tu imam baca doa tu, baca. Antum istighfarlah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebutlah pelan-pelan dengan hati yang bermaksud kepada doa ini. Allahumma a'inni. Bila mulut kata Allahumma a'inni, kita picit hati kita, faham makna tu. A'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, aku nak ingat hang ya Allah. Wa syukrika, tolong aku ya Allah untuk syukur hang ya Allah. Wa husni ibadati, tolong aku ya Allah supaya hang rezekikan kepada aku buat ibadah yang paling baik. Ikhwatul iman, ikhwatul iman. Siapa yang paling ikhlas membaca, dia pasti akan dapat apa yang dia baca. Antum tak perlu takut, antum tak perlu kata, "Sat, bolehkah kami dapat, kami bukan ustaz." Oh, bukan syarat masuk syurga kau bantu ustaz. Sila-sila yang ni yang terkena pelekoh akhir awal lagi. Siapa yang masuk syurga? Orang yang beriman kepada Allah. Antum ini orang yang beriman kepada Allah. Kena ada tawakal kepada Allah. Maka kerana itu, ikhwatul iman, mesti kita mengambil pengajaran daripada hadis ini. Apa dia? Wujudkan ikhlas dalam langkah yang kita sedang langkah. Allahu Akbar. Kenapa? Ikhlas itu, kata iblis, kalau hamba mu ikhlas, aku tak mampu ikat dia. Aku ikatlah dengan ikatan, dengan tali apapun, terlepas dia daripada aku. Kerana ikhlas itu satu keajaiban hamba dengan penciptanya, keajaiban. Saya teringat dahulu, ini bukan hadis, cuma teringat syekh-syekh duk cerita dulu, tapi bukan hadis. Pernah saya cerita pada antum dahulu kan, seorang yang bernama Bashiruddin. Kalau antum masih ingat, pada pertemuan kita muda-muda dulu, mula-mula kita main masjid ni, masa tu saya pemuda, antum pemuda lagi, dan ni semua dah tua dah. Maka kalau terlupa pun tak apalah, cerita lama, cerita lama. Cerita di tengah-tengah kota Baghdad. Ini bukan hadis, ini pun syekh di sana bercerita. Seorang yang bernama Bashiruddin, dahulunya kerajaan Baghdad dia bukan kerajaan presiden, dia kerajaan sistem beraja, tapi telah dimakan zaman. Seperti mana Melaka, Melaka adalah ada raja, tapi telah hilang raja Melaka. Kenapa hilang raja Melaka? Wallahu alam. Dia ada tragedinya, ada sejarahnya, ada dia punya kronologinya. Demikian Baghdad. Sistemnya dahulu adalah sistem beraja. Kata para masyayikh, ada satu raja, dia isytihar kata nak buat masjid. Nak buat masjid. Bila dia kata nak buat masjid, Masya Allah, raja kata nak buat masjid, segala korporat-korporat, kontraktor-kontraktor, semua ni menyumbang, ya subhanallah. Maka pendek kata, jangan tanya panjang kata, pendek kata, siaplah masjid. Bila siap semua masjid, tinggal nak merasmikannya sahaja. Nak rasmi. Maka raja pun bagi tahu kepada kontraktor itu, tulis nama masjid raja, Masjid Jamek Malik, Malik apa lah, bubuh nama masjid raja. Maka besok pagi raja nak pergi rasmi. Malam ni raja tidur awal sikit, pasal besok nak jalan jauh. Masa raja tidur malam, dia mimpi. Ini namanya raja mimpi. Raja pun bermimpi. Apa raja mimpi? Raja mimpi turun malaikat daripada langit. Kata para masyayikh, turun daripada langit, pergi ke masjid yang dibuat, panggil raja tu, suruh tengok satu kejadian. Apa dia? Malaikat ni katanya, dia pergi pecah nama yang tertulis di masjid itu. Masjid Jamek Malik itu dipecahkan, di malaikat pahat Masjid Jamek Bashiruddin. Raja terkejut. Raja terkejut. Bukan kata raja, rakyat pun nanti terkejut. Terkejut.
maka dia segera SMS kepada semua dia punya juru ramal-ramal dia ni, kesemuanya pun berhimpun. Maka raja bertanya, kaifa ra'i, aku mimpi ni macam mana, apakah alamatnya? Maka juru-juru di antara yang datang itu ialah ahli nujum Pak Belalang yang datang. Dia pun memberi satu terjemahan kepada raja. Dia kata, berdasarkan mimpi tuanku, saya dapati tidak ada jalan tafsiran, melainkan masjid itu tidak boleh digubuh nama tuanku. Kalau digubuh, masjid itu hilang daulat. Kena digubuh nama Masjid Jami' Bashiruddin. Nama lain tak boleh. Dan memang ada pun Masjid Jami' Bashiruddin. Katanya cerita dululah. Maka raja kata tak apa. Raja kata tak apa. Tapi nak minta tolong satu. Tolong cari siapa dia Bashiruddin ni. Maka mereka pun pergi kelah kepada JPN, Majlis Pendaftaran Negeri ataupun Negara. Tekan komputer, tengok rakyat dalam negeri ni, siapa nama Bashiruddin. Teris semua nama. Tapi mula-mula dia teris nama orang korporat lah, pasal mereka pelabur asasi. Mereka yang bagi tanah, bagi simen, bagi tu. Maka raja teris, penderma-penderma ni ada tak ada nama Bashiruddin? Tidak ada. Yang nama, yang adanya nama Laberto, nama-nama Brazil, bukan nama-nama ahli Baghdad. Raja kata, kalau begitu teris lagi di kalangan penderma-penderma kecil-kecilan ni, yang bagi 10 ringgit, 2 ringgit ni, tengok siapa nama Bashiruddin. Tidak ada. Tak ada siapa nama Bashiruddin. Tidak ada. Raja kata, siapa dia Bashiruddin? Cari dia sampai dapat. Cari dia sampai dapat. Kalau tak dapat, masjid tak boleh dirasmikan. Maka apabila raja bertitah, maka titah raja itu di atas batu Jumalah Fatih. Mereka carilah siang malam pagi petang, polis pun buat roadblock, immigration pun buat roadblock, JPJ pun buat roadblock. Tiba-tiba terjumpalah dengan satu orang sangat selekeh. Dia ini peminta sedekah. Kebetulan dia masuk dalam masjid. Pasal kata masjid dah siap dah. Peminta sedekah pun nak tengok masjid. Tiba-tiba ada orang tak mau tengok masjid. Lagi teruk daripada kawan dia. Dia pun nak tengok masjid. Bila dia mau tengok masjid, dia terkejut. Dia tengok-tengok macam nama aku. Tapi dia takut. Tapi seronok-seronok juga. Tapi takut. Maka ketika itulah orang pegang dia, orang kata, kamu ini siapa? Kenapa datang? Ini masjid raja, tahu tak? Ini masjid raja, raja tak masuk lagi. Macam mana rakyat boleh masuk? Dahlah rakyat peminta sedekah pula. Mesti kamu ada niat yang jahat. Kamu nak bomkan masjid ini. Kamu daripada mana? Dia pun dalam takut-takut itu terlepas cakap. Dia kata, ana Bashiruddin. Nama aku Bashiruddin. Gamaknya kawan tu, dia kata, beg your pardon. Dia kata, ulang balik. Nama aku Bashiruddin. Dengan takut. Dengar-dengar kata nama Bashiruddin, immigration, polis ni semua seronok lah. Macam Cina seronok malam ni, seronok lah. Pasal apa? Kerja operasi selesai. Bahawa hamba Allah ni, jumpalah dengan Malik, dengan raja. Maka raja kata, masa masjid ni nak buat, hang penderma nombor berapa? Dia kata, tak ada derma apa, minta ke orang lagi ada. Nak derma apa, bulu rumah ada. Apa yang hang bagi untuk masjid ni? Saya tidak bagi apa-apa tuanku. Tolonglah tuanku, bebaskan saya. Saya ni dah peminta sedekah. Saya susah tuanku. Tolong saya tuanku. Tolong saya. Tolong saya tuanku. Tak ada. Raja kata, tak, aku nak tahu. Sebab beta telah bermimpi. Beta telah bermimpi. Datang malaikat padam nama beta, tulis nama kamu. Jadi masa masjid tu buat, apa kamu bagi? Kalau bulu rumah selai pun tak bagi,
yang malaikat ni pergi padam nama beta tulis lemah hang ni pasal apa? So think, fikir apa yang hang bagi. Dia kata, demi Allah saya tak bagi apa tuanku. Saya pun keh pagi makan pagi, keh petang makan petang, nak beli rokok sebatang pun tak cukup duit, nak bagi apa? Kalau nak ada lah, kalau tuanku paksa saya satu saja, apa dia? Masa duk buat masjid tu, masa duk buat masjid tu, orang sedekah batu, sedekah bata, sedekah pasir ni semua, masa depa nak ikat masjid tu, saya ni balik daripada minta sedekah. Bila saya balik minta sedekah ni, saya tengok pasir-pasirnya orang wakaf tu, dia melimpah. Dia melimpah mai ke jalan ni. Jadi saya pun taklah mengaji sangat peminta sedekah. Saya tak mai kuliah-kuliah maghrib ni, cuma jemaat saya mai juga. 3 minggu saya mai sekali. Taklah mai kerap sangat, pasal saya pun nak buat kerja. Jadi bila saya tengok pasir-pasir tu, saya fikir sendirilah. Ini pasir bukan sebarang pasir. Pasir nak buat rumah Allah. Ini batu-batu bukan sebarang batu. Batu rumah Allah. Jadi dalam hati saya punya ingat, saya takut orang pijak. Dan saya rasa tidak layak tanah yang dipijak itu untuk dibangunkan rumah Allah. Maka saya ingat lagu tu yang dalam hati saya. Saya sodok pasir tu balik, saya buang ke dalam dia. Saya kutip-kutip batu tu, himpun-himpun dalam goni, saya piltak balik di dalam dia. Saya takut orang pijak. Pasal ini rumah Allah. Kalau nak ada tuanku, lepas saya letak-letak batu tu, saya pun tak mau pakai dah jalan tu. Sebab kalau pakai, kena angkat lagi batu tu. Saya baca doa, ya Allah, hang yang mentakdirkan rumah hang ni ada di sini, hang peliharalah rumah hang daripada dijijak oleh kaki-kaki yang tidak sepatutnya dipijak. Hak tu saja tuanku. Lain saya tak ada apa. Tolonglah tuanku. Tidak ada bom, tidak ada apa-apa sibuk dalam masjid ni. Hanya yang tu saja. Apa raja? Raja tu dia mengaji jugalah, dia main kuliah maghrib. Apa raja kata? Raja kata, apa yang hang cakap ni, hati beta sangat membenarkan. Dalam banyak senarai-senarai kawan yang menderma ni, yang cek besar-besar pintu ni, yang ikhlas ni, hang sorang. Hang seorang saja orang yang angkat pasir tu bubuh balik ke dalam kerana menjaga kehormatan rumah Allah. Maka tidak syak lagi. Karena itulah nama aku tak layak dibubuh di masjid ni. Bubuh nama hang. Ini cerita, bukan hadis. Nak pakai pun boleh, tak mau pakai pun boleh. Menunjukkan, tetapi memang di sana memang ada satu masjid sungguh. Nama Bashiruddin. Memang ada. Kalau cerita itu benar, benarlah tajuk yang kita baca pada malam ini. Allah memelihara keikhlasan itu daripada hidup hamba itu sampai di bawah hisab di hadapan Allah. Karena itu ikhwatul iman, ikhlas itu adalah syarat sah dalam ibadah, dalam kehidupan. Maka fahamlah kita, apa saja kita buat kalau tidak ada ikhlas, tidak diterima di sisi Allah. Karena itu ikhwatul iman, berdoalah kepada Allah supaya kita memiliki hati yang ikhlas kepada Allah. Ya Allah, jadilah kami orang yang belajar ini orang yang ikhlas kepada-Mu, ya Allah. Kalau orang yang belajar tidak ikhlas, antum harap siapa ikhlas? Yang berpoya-poya di diskotik-diskotik, yang tengah duduk mahjong malam ni, yang tengah pasang mercun papan malam ni, adakah mereka akan ikhlas kepada Allah? Tidak, tidak. Kita yang kena ikhlas. Dan lagi satu, kita kena tahu ikhlas itu menyelamatkan ibadat kita, bukan ibadat orang. Kalau kita ikhlas, yang terselamatnya kita, nasib kita di hadapan Allah. Kalau kita tidak ikhlas, ia akan derita di kita, bukan orang. Maka di samping kita berdoa supaya kita ikhlas, kita juga kena mengarahkan langkah ini kepada ikhlas kepada Allah. Macam mana nak ikhlas? Tidak dapat ikhlas kalau tidak mengambil bimbingan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah orang yang paling ikhlas. Nabi lah orang yang paling ikhlas, masya-Allah. Kena belajar ikhlas daripada Nabi, bukan daripada Bashiruddin. Yang tu paparan contoh saja, jangan disalahfahamkan.
Itu contoh sahaja. Saat ni orang tanya saya, kenapa tak ambil contoh Nabi? Ni nak ambil contoh Nabi lah ni. Bukan contoh Bashiruddin, yang tu contoh cerita sahaja. Ikhlas diambil daripada Rasulullah. Kita pagar diri kita siap-siap. Ikhlas diambil daripada Rasulullah, bukan daripada orang. Allah memelihara Rasulullah. Semua para sahabat yang belajar dengan Nabi, semuanya ikhlas, mukhlisin, dan mereka sampai ke syurga Allah. Dan ikhlas ini diturunkan satu ayat di dalam Al-Quran berbicara soal keikhlasan. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allahu Akbar. Aku tidak perintah kamu menjalankan urusan agama ini, melainkan aku minta kamu ikhlas ketika menjalankan urusan ini. Karena itu ikhwatul iman, pada hadis yang akan datang ini kita akan tengok suatu cerita yang mengerikan, bagaimana orang tidak ikhlas dihisap di hadapan Allah. Semoga itu bukan kita ikhwatul iman. Semoga itu bukan kita. Didiklah diri kita, muraqabahlah kepada Allah, ikutlah sunnah Rasulullah, fahamlah agama secara Rasulullah, salatlah seperti Nabi, kita akan dapat maksud dan nilai keikhlasan. Dan pada pertemuan yang akan datang, kalau diizinkan oleh Allah, sihat badan, kita akan tengok satu hadis yang panjang juga daripada Abu Hurairah, menceritakan dua hadis. Satu hadis Abu Musa Al-Asy'ari, menceritakan orang yang berjuang, bagaimanakah perjuangan mereka diterima. Dan lagi satu hadis Abu Hurairah, di hari akhirat esok, bagaimana orang tidak ikhlas itu bertemu dengan kebinasaan hakiki. Kalau Allah panjangkan usia, kita akan tengok hadis-hadis itu semua. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya ke? Ya, Pak Cik. Saya kurang dengar, Pak Cik. Ha? Oh, sambung dengan doa lain. Ha, silakan. Lepas baca tu sambunglah. Ha, buatlah doa lepas sembahyang. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis kan? Ah, sambung insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah. Ah, sama-sama. Allah. Saya sejak berumur ni telinga tak apa dengar. Kalau umur macam pak cik ni boleh dengar lagi, saya tak apa dah. Allahu akbar. Insya-Allah, insya-Allah. Saya rasa dididik oleh Allah bila ikhwatul iman. Cuba anda tengok orang macam pak cik ni berumur lagu pak cik. Seringi nak baca doa Rasulullah. Macam mana kita ya? Macam nak buat muda-muda ni? Cuba tengok pakcik. Teringin nak baca doa Rasulullah. Tak, kita muda saja dah. Malu kita dengan Allah. Malu. Allahu Akbar. Kerana itu, semoga Allah memakbulkan doa pakcik selepas ini. Dan doa kita semua. Kita baca yang Rasulullah suruh baca. Kita bulat hati ketika kita baca. Lepas tu kita memohon dengan permohonan kita. Lepas kita baca Allahumma a'inni a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kalau kita nak tambah lagu Melayu pun boleh lagi. Ya Allah, tolong aku, aku minta kepada Hang ya Allah dengan doa kekasih Hang, tolong makbul doaku ya Allah. Bagilah aku rasa ya Allah, aku rasa nikmat bersyukur, aku rasa nikmat sebut nama Hang ya Allah. Tolonglah bagi aku rasa nikmat boleh buat ibadat yang baik ya Allah. Makbulkanlah doa ni ya Allah. Nak tambah lagu Melayu pun boleh lepas tu. Ataupun nak tambah doa lain lepas tu pun boleh. Masya-Allah. Tapi jangan tinggal doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada soalan kah? Tidak ada nah. Mudah-mudahan diberkati Allah dunia kita sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.